Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jumpa kembali di Art Class bersama Miss Nur dan Miss Ella. Kali ini Miss Ella akan menjelaskan tentang sarapan pagi. Teman-teman, sarapan pagi yang sehat itu ada apa aja ya? Iya, betul, ada susu, ada roti, ada salad, dan lain sebagainya. Kali ini di art class akan membuat roti tawar dan coklat loh teman-teman, yang akan disampaikan bersama dengan Miss Nur. Silakan Miss Nur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkarya membuat sarapan pagi yang sehat. Kebetulan hari ini kita mau membuat sarapan pagi dari roti. Ya, kita mau membentuk sarapan pagi kita menjadi bentuk yang indah dengan roti. Ya, roti yang Miss Nur siapkan kali ini adalah roti gandum. Roti yang lebih mudah dicerna. Ini lebih sehat ya teman-teman ya. Kita menggunakan roti gandum dan selai. Boleh dengan coklat, boleh dengan strawberry, boleh dengan buah, atau boleh dengan keju atau susu. Sesuka teman-teman. Sukanya makan roti dengan apa? Boleh, yang ada di rumah, oke? Yuk, sekarang kita mulai cetak. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget, cuci tangan sebelum kita menyentuh makanan atau menggunakan sarung tangan plastik, oke? Siapkan 2 lembar roti. Oke, boleh yang mau ditekan-tekan seperti ini boleh. Oke. Lalu tengah-tengahnya diberi selai. Boleh dengan selai coklat atau dengan selai apa saja yang teman-teman suka. Oke. Di tengah-tengahnya. Setelah itu ditutup. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau cetak. Boleh menggunakan cetakan berbentuk gajah atau menggunakan gelas yang ada di rumah atau menggunakan cetakan lingkaran seperti ini. Boleh. Nah, kalau sudah nanti ditekan. Oke, sekarang Miss Nur mau membuat dari cetakan gajah ini. Oke, kita cetak, ditekan sampai sisi kanan kirinya terlepas dan membentuk seekor gajah. Oke, teman-teman boleh berkreasi bentuk-bentuk lain yang teman-teman suka. Selamat berkreasi. Ini sarapanku. Roti dengan bentuk kesukaanku. Terima kasih teman-teman. Selamat makan. Selamat menikmati rotinya. See you.